Setelah lulus dari SMK Negeri 1 Giri Subo ini, insya Allah saya akan mendirikan usaha sendiri seperti bakery atau cake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tristan di seluruh Indonesia, kita berada di SMK Negeri 1 Giri Subo di kompetensi Tata Boga ini. Anak-anak kita dilatih untuk menjadi ahli khususnya di bidang kuliner. Kita akan lihat bagaimana SMK Giri Subo mengembangkan kompetensi tata boga. Mari kita lihat. Nama saya Agus Riyadianto. Saya sebagai kepala jurusan tata boga di SMK Negeri 1 Giri Subo. Untuk program yang disediakan jurusan Tata Boga, ini yang pertama dari kami mengadakan kunjungan industri, itu yang utama. Kemudian menyelenggarakan atau mengundang guru tamu, kemudian mengadakan MOU IDUKA ya, dengan dunia industri, kemudian mengadakan magang ya, magang industri. Produk ini ada produk cake Indonesia, ada pastry, ada bakery. Nah, itu untuk produknya ini siswa sudah mempelajari dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian untuk hasil siswa ini bisa dijual di lingkup SMK Negeri 1 Giri Subo ini dengan tujuan untuk latihan berwirausaha siswa dan untuk mengembangkan kreatif produk dari siswa. Fungsinya untuk memasak dari masakan Indonesia sampai masakan kontinental. Kemudian fasilitas juga di sini sangat cukup memadai, dari ventilasi udara juga sudah baik, untuk air perairan juga sudah baik, untuk pembuangan limbah juga sudah memadai. Tata Boga ini kerjasama dengan selain dengan industri sekitar, kita juga kerjasama dengan hotel ya, sehingga nanti harapannya anak-anak itu bisa lebih selain skillnya, skill kalau yang Tata Boga selain skill masaknya, skill olah rasanya, tapi juga karakter. Kalau di hotel itu kan nanti juga karakter terbentuk di sana. Sahabat Tristan, kompetensi Tata Boga SMK Negeri 1 Giri Subo salah satu yang termuda di sini. Namun demikian, apa yang dihasilkan oleh kawan-kawan di sini juga sudah cukup mendukung perkembangan yang terjadi. Wilayah ini akan dikembangkan menjadi daerah wisata ke depan, dan Tata Boga
menjadi salah satu yang diandalkan. SMK Giri Subo dengan potensi alam yang luar biasa kaya mengembangkan kompetensi ini untuk mendidik anak-anak kita menjadi ahli-ahli di bidang kuliner. Proses jalan ke sini itu cukup mudah karena jarak dari sekolah ke sini cuma sekitar kurang lebih 5 kilo. Dan untuk kegiatan pembelajaran di sini saya sangat puas karena di sini cukup fasilitasnya cukup memadai untuk seperti ada lab untuk sinyal. Terus kendalanya di sini itu kadang hujan. Kalau hujan di sini tuh sering terjadi banjir dulu sekitar tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Rima Trihandini, saya dari kelas 12 Tata Boga. Di jurusan ini saya mempelajari bagaimana cara memasak dengan benar dan cara etika makan minum yang baik. Menurut saya PTM full selama ini lebih efektif karena di jurusan Boga ini banyak praktek yang harus dilakukan. Kalau menurut saya, karena saya tidak melewati PKL di tempat produksinya langsung atau di lapangan langsung, jadi saya hanya mempelajari praktek di sekolah. Untuk manfaatnya ini agar siswa itu mampu untuk berwirausaha, ya, terutama wirausaha mandiri, kemudian bisa bekerja sesuai dengan jurusannya dan menambah pengalaman ketika di dunia usaha itu nanti bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Untuk program yang kemarin yang sudah diselenggarakan ini kemarin ada KI, ya, KI ini yang rencana ini baru mau tanggal 9 ini. Jadi kemarin ada kasus COVID itu, jadi mungkin program-program yang kami selenggarakan itu belum semuanya tercapai, belum dilaksanakan. Ya, harapan kami sebagai kepala jurusan dan sekolah itu siswa setelah lulus itu bisa mencapai kompetensi yang sesuai, bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya, misalnya melanjutkan studi ya bisa. Nanti bisa sesuai dengan jurusan yang ada. Ini salah satu ruang hidang yang dimiliki oleh kompetensi Tata Boga SMK Negeri 1 Giri Subo. Dukung terus pengembangan SMK Negeri 1 Giri Subo
untuk menjadi SMK terbaik di wilayah ini. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Girisobo, Kempita, Indonesia Maju bersama SMK.